Si lan ugal-ugalan tekan. Nggih, enak. Masyaallah. Mumpung makin nem. Mumpung makin nem. Eh, koko. Oh, lha iki. Wis didepi iki, papat iki. Kan dari ugal-ugalan kan santai-santai kan. Kalem enggak? Mantap. Kalem, kalem. Iya. Jempali toh. Iya. Banyak tenang benerang yakni adilu ismu. Enak monter. Enak monter saya minggir. Enak monter minggir. Saya enak monter minggir loh. Coba minggir. Enak monter lo minggir. Kayak dikerubungi uhti. Uhti. Ya le. Ayah Heri. Ada kau dikom. Ini saya yang tanya-tanya bapaknya dulu. Riko itu resep apa kan? Cilik musuh kata mu. Belajar tekun tak? Riko! Riko itu resep apa kan? Gak ada pengen. Agak kita gengi. Ini, ya. Ini panitia. Ya, kamera gue mau ngasih kami. Oh,
Ridho illahi ta'ala wa ilaha hafatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa ashabihi wa jami'i awliya illahi ta'ala radiyallahu anhum wa jami'il qurra'i wal kufadi wal ulama wajib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in panitia pokoknya jos ya boleh sate tadi oh panen sate ikan kambing lah yang gue saya malah saya selana rohan dan waktu amalakan adobu sisi dia abadun imarasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil akbar huwa 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 ahad bismillahirrahmanirrahim allahu akbar allahu akbar jelas banget ini penyabet penyaji lho ugal-ugalan tekan ngomong makin nem ngomong makin nem eh koko oleh iki terus didepi iki papat iki kan ada ugal-ugalan kan santai-santai kan kalem kan mantap-mantap kalem-kalem iya jempali lho iya loh, rame-rame ngono ya? Betul sampean iki, Jan. Dilek karo kalian. Kon kok ana mangan jelas Islam. Soe. Ning kene to dibayar golek. Be Mas Putra. Lho lho lho. Iki iki diserahkan kemana ini? Oh, jajal pek oleh. Pena apa ora kok lek anu kan nanti buka pondok. Kalau pengen buka pondok. Buka pondok. Asyik. Wong cek kon ngewangi noto fashion sepisan apa buka pondok. Buka pondok. Oh iya, kok enak ya. Lah. Ya, teater nih, piano. Oh enak ya langsung. Ya, sapa-sapa gentenan iki wes aman. Ora mikirnya pusing. Bapakmu ora gelemaan. Ayo ditu. Dipetes. Sallallahu alaihi wasallim. Sing ngrengwat murep iki paling. Sallallahu alaihi wasallim. Amma ba'du. Kelas jembali ane, tunjukkan nih. Tunjukkan. Koordinator Kiroati Banyuwangi. Kepada yang terhormat. Ditu murep kalau kalah murep ya. Kalah kepada yang terhormat para undangan, yang terhormat Ustadz Ustadzah TPQ Metode Kiraati Kabupaten Banyuwangi,
hormat wali santri pesantren Anom, hadirin hadirat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada minggu pagi ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara Tasyakkur Khatmil Quran ke-22 TPQI An-Nur. Yang terang benderang yakni Ad-Dinul Islam. Hadirin, perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada pagi ini untuk membacakan susunan acara Tasyakkur Khatmil Quran ke-22. Menempati acara yang kelima, penerimaan ijazah, dan acara yang terakhir yakni doa sebagai penutup. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yakni pembukaan yang tadi telah dibuka dengan Khatmil Quran. Selanjutnya acara yang kedua yakni prosesi imtihan, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ustazah Ra'i Hatul Azizah. Aduh, nyeklip hubungan. Wah, gimana ini? Waktu dan tempat ternyata persilahkan. Ustaz Anam lagi anu. Piye iki? Ndi menune apa iki menune iki? Layak mau arep udan ta sido? Wah, luar biasa sekali ya. Iki Mas koyo arep udan lho, Pak. Ternyata enggak jadi. Tandane ro dhewe. Lah nggih. Syaratnya kopi cukup, Mas. Di surat 42 Asyura ayat 43 surat 5. Dikerubungi uhti-uhti. Uhti-uhti. Ya le. Tulisannya telah dibaca, terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245. Tulisannya boleh dibaca Ambul musaidiruna kang dibaca pendek, malah ihlanya panjang dibaca pendek. Pada dina bacaan imala ialah memiringkan tujuh kata pada kasrah, terdapat di surat 11 Hud ayat 41. Sama yang pertama sukun contoh irib ya soka yusrif fil katli fakat tahonu rabi hati jaratu juga mudah janisain sediak tak pun bertemu kau walako imatun tak sukun. Qulu tu bi waidikum inna Allah alimum bidati sudur. Pada kolom satu ada batu dan apa? Anasia. Yang urai. Anasia nanya panjang dan abdi baca panjang terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 di 19. Pada kolom kedua ada batu dan apa? Mau tanya kepada Bunia. Bunia, tolong Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, An-Nur telah melaksanakan khotaman yang ke-22. Kemarin bulan Rajab, ini An-Nur mengikutkan peserta ujian sejumlah 22. Dan saya tahu saya telah turun. Ini Muharram sudah mengikutkan lagi 19. Berarti kurun setengah tahun ini sudah mengikutkan luar biasa. Ini tidak ada yang seperti ini.
Mudah-mudahan ini tambah barokah ngawangnya. Dan ini bentuk dari kepercayaan wali santri kepada TPK Anur yang telah bisa barengi anak-anak ngaji mulai tidak bisa dan akhirnya bisa khatam. Dan insya Allah anak-anak ini baca Al-Qur'annya bagus, kemudian wuridnya bagus, tajwidnya. Soparan Erikon. Hei bapak ini bapak ini. Heri, bapak maju Heri. Heri maju. Iya ayah Heri. Ayah Heri. Eh ngatur kau Erikon. Ini saya yang tanya-tanya bapaknya dulu. Eh Riko itu resep peparan cilik musuh khatam. Belajar tekun pak Riko. Riko itu resep peparan gawe pengen. Ini biar nyuangin ya guys. Alhamdulillah anak ini masih belum udah khatam. Mudah-mudahan bisa ditiru Baitur Rahman. Masuk Baitur Rahman dua kali lipate umure. Tapi mudah-mudahan semua barokah. Umur 5 tahun setengah. Eh. Riko itu yo melok mulyan. Mboten, Pak. Eh, tanya tajwid apa gurib? Apa surat pendek? Sopo arane, nang? Iya, Nafa wa Karimah. Putri. Sopo le? Iya. Apa? Artinya alhamdulillah nggih niki luar biasa. Kemarin saya memuji dan hasilnya bagus. Coba bapaknya menghafalkan dulu surat asyam. Yes, gorip. Doa bagus. Bapak ya hafal. Alhamdulillah niki Heri niki asline iki kole Rogo Jambi sengan istrinya akhirnya tempat di sini dan akhirnya istrinya juga guru di sini. Monggo Binara Banis dan rombongannya monggo langsung Binara. Anak sampean kelas masih TK masih umur 5,5 tahun. Belum 6 tahun belum TK ini usianya tapi sudah khatam Al-Qur'an. Ini disyukuri gawe maning. Sing kaya ngono. Nek bibit api iki kae. Teko Erika to mau kemae ngono sun. Monggo Ustaz. Alhamdulillah, monggo Binara. Saya tanya apa Dok minta tajwid apa gori apa surat pendek? Ayo Via. Tajwid. Jelaskan iki rada angel tak kulane sing angel iso iki. Jelaskan hukum roh. Lagi lagi dua tafin dan tafin. Fatafin, rafatatain. Rabbana khairan rahzamatain. Waidan kabirun rasukun tidawi fatatadama. Arsalah Quran rasukun tidawi. Rasukun tidawi huruf istilah. Huruf istilah ada tujuh. Kok syadu. Lain kok. Lain kok. Mirsyadu kiltasa. Raidu tidawi. Huruf mati selain ya yang sebelumnya ada. Bata atau dama tidak jawab. Kesa. Syah al fajr. Bata ti rokasro. Cukup. Alhamdulillah. Robbinalamin. Sudah istilahmu parang le. Angpitu malo. Hanti bana. Alhamdulillah tu punur yo. Punur kon nyangon lagi. Punur. Bunur, kenyangan nih Bunur. Bunur. Nanti, nggih, alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan yang si khatam ini mudah-mudahan semuanya dari sholihah, ilmunya manfaat barokah dan mudah-mudahan berbakti kepada keluarganya, dan hormat pada guru-gurunya dan mudah-mudahan semuanya nanti anak-anak ini oleh Allah
berikan nasib yang baik hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Demikian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bu, acara apakah arti waktu jalan? Alhamdulillah. Selanjutnya perawat dari Ananda Kalinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal tajwid sebutkan huruf qaf. Huruf qaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya dari ibu saya. Apakah namanya Irgom Biraguna? Irgom Biraguna yang menuju ke mata tanwin ulam atau roh. Contoh bertemu ulam. Mila tuhka olilil layus biahuna hadibul lima dikrulil alamina bertemu roh kama roh bukuma hijati roh hadiatin kofurur rahimun mirrabbir rahimin. Satu lagi, kalau bisa saya hadiahi. Apakah soal gharib dinamakan lima? Bacaan imala iyalah memberikan menyifat pada kasro terdapat di surat 11. Alhamdulillah. Jelaskan. Jenengan semerat. Sakit apa batin jenengan? Kayak putune ngoten. Eh menawi jenengan sakit. Oh, jadian tenan. Kula mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesikanya jawab sampun mantun nggih. Ada Kiai Mukhlisin. Kiai Rigole. Dan punya-punya yang hadir yang saya hormati, dumateng sesepuh bini sepuh masyarakat Masjid An-Nur lan sedoyo wali santri selalu berusaha, guru-guru selalu berusaha untuk barengi putra-putri panjenengan belajar ngaji di sini dengan sebaik-baiknya. Kami sudah memikirkan semuanya. Oke, teman-teman ya, acara sudah selesai ini. Ngantuk doan, terbalik. Nanti kita lanjut acara salawatan. Ki Mas Tony harap 10 kali jadi. Ayo, 4 kali kan. Apa? Kenapa? Sandung? Sandung. Sandung apa samen? Tak boleh. Enak motor. Enak motor saya minggir. Enak motor minggir. Saya enak motor minggir loh. Enak motor minggir loh.
Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.